Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan cara untuk melakukan pengisian daftar hadir online bagi siswa di aplikasi Zoho ya. Tapi sebelumnya untuk yang membuat guru atau teman-teman sekalian, kita share dulu linknya. Kita masuk dulu di joho.com. Nah, kita masuk akun kita. Tapi sebelumnya saya sampaikan di sini saya menggunakan dua perangkat. Yang pertama sebelah kanan ini adalah menggunakan tab yang sudah terhubung dengan PC atau komputer. Nah, sekarang yang sebelah kiri ini adalah tampilan menggunakan Google Chrome yang ada di komputer. Langsung saja akses Yog APPS. Kita buka form yang sudah kita buat. Kita gunakan bahasa Indonesia boleh. Nah, setelah tampilan ini adalah form yang sudah kita buat. Nah, caranya kita gesek dulu. Kita klik dulu yang ini. Nah, kita arahkan kursor kita ke sini dan kita klik bagikan. Nah, ini ada formulir pemaling URL. Nah, kita pakai saja yang ini, yang di atas. Kalau kita mau mempersingkatnya bisa menggunakan bit.ly ataupun GG ya. Nah, ini yang kita copy. Selanjutnya kita bagikan di WA ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke tab atau smartphone-nya. Kita lihat di sini. Kita buka dulu WA-nya. Ya. Nah, ini sudah masuk. Boleh kita coba langsung klik. Nah, tampilannya seperti ini. Kita isi saja nama misalnya Adul. Kelas 11 MIPA 3. Untuk pelajaran matematika peminatan. Waktu daring misalnya hari ini ya. Hari saya buat tutorial ini. Nah, yang terakhir adalah isi dengan tanda tangan kalian. Caranya tinggal kalian tekan klik, lalu seperti itu. Setelah itu klik submit. Dia akan otomatis. Namun jika tidak bisa langsung otomatis seperti ini, maka kita bisa mengcopy linknya. Kita klik ya, ini alamat ini. Nah, tautan sudah disalin, lalu kita copykan di mesin pencari yang kita miliki. Misalnya saya cuma punya satu nih di sini nih, cuma punya Google Chrome, maka nah saya hanya menggunakan Google Chrome. Jadi tekan saja di alamat yang di atas nih, beberapa detik nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu tekan tempel atau paste ya. Setelah itu kita tekan enter. Nah, mungkin seperti itu saja cara pengisian absen online menggunakan aplikasi link Zoho. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.